banyak lagi. Amat banyak untuk disebutkan. Jelang tengah malam, sekitar 200 orang pendukung KPK masih bertahan di gedung Komisi Anti Rasuah untuk menunggu kepastian penangguhan penahanan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto yang ditangkap KPK Jumat pagi 23 Januari 2014. Selain berorasi, massa pro KPK juga bernyanyi. Turut tampil sindikat musik simfoni, grup musik yang baru-baru ini menyabet gelar juara satu Sounds of Freedom di Inggris. Mereka dengan penuh semangat menyanyikan lagu Bongkar ciptaan musisi kawakan Iwan Fals. Nyanyian itu sontak membangkitkan semangat massa yang telah berada di gedung KPK sejak siang hari. Rencananya, massa pro KPK akan menunggu sampai ada kepastian penangguhan penahanan Bambang Wijoyanto.